Oke, kita kembali lagi di Voice of Ramadan The Next Sabian. Dan kebetulan saya ada di barisan pendukungnya Intan Medan. Yang baru saja tadi memberikan penampilannya di round kedua. Dan kebetulan di samping saya ini ada Mama Intan ya. Alias Mama Rika, Mama tercinta dari Intan. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini kali kedua datang ke studio untuk benar, memberikan support ke Intan. Benar sekali. Ya. Gimana ngelihat penampilan Intan hari ini? Alhamdulillah yang pasti bangga. Gak bisa berkata-kata sebenarnya, bangga aja. Ya. Luar biasa. Pasti namanya orang tua ngelihat anaknya jadi kebanggaan Indonesia bisa dibilang sekarang ya, karena supportnya amin, kan ya dari Allah, seluruh Indonesia untuk Intan bisa lolos. Mudah-mudahan bisa berlanjut ke amin ya Allah. Ini by the way yang dari Medan ngajak siapa aja ini? Ada siapanya aja? Kebetulan dari Medan saya sendiri, karena neneknya Intan emang stay-nya di Jakarta. Oh stay-nya memang di dan Jakarta. Dan ini emang keluarga di Jakarta. Keluarga besar di Jakarta, oke luar biasa. Katanya mama punya sesuatu. Iya benar. Apa jadi, itu? Jadi kebetulan babanya Intan, kita punya usaha keluarga. Namanya Gendang Rebana. Jadi alhamdulillah ada kita bawa sedikit oleh-oleh ini, buat mama, para juri. Ya, oh ini. Buat juri? Iya benar. Buat hostnya ada. Nyesel kayaknya ya. Oke, gak apa-apa, gak apa-apa. Jadi ini bikin sendiri? Iya benar, usaha kita bikin sendiri di rumah. Ayo mama bareng sama saya, oh bisa gak ya? Lewat sini aja mama, lewat tangga aja. Mama yang langsung kasih ke jurinya biar langsung dikasih sama yang buat. Juri ada oleh-oleh nih dari mamanya Intan. Bikinan sendiri, usaha sendiri. Ini mama silakan langsung dikasih-kasih ma. Terima kasih ya. Wah. Dika, ya. Tadi kan dari sebelah kata apa rendang. Enggak ngomong gendang. Gendang Rebana, rendang. Rendang. Yang segini gendang. Mah gendang, kedengerannya rendang. Oke, Ustadz dapat juga nih Ustadz nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu, semoga senang. Ini bisa buat buka puasa kak? Gak bisa. Oh ini Rebana. Terima kasih ya. Terima kasih ya Mama Intan ya. Terima kasih. Oke. Bang Andika, sih ya. Bang Andika, coba lihat ya. Kirain tadi isinya donat. Kalau jam segini mah ngarepnya makanan mulu ya Ustaz ya. Wah, tapi lupa belum komentar buat Intan. Iya benar belum. Mau komentar gendangnya aja deh. Kalau jam segini mah kayak makanan aja ya. saya sebelum TB lanjut, saya mau pantun dong. Apa tuh? Kan Betawi, oh, pantun boleh, dulu. Boleh, Bang Jack. Boleh. Tapi yang penonton bilang cakep ya. Oh boleh. Cakep gitu. Siap semua siap. Beli nangka di jembatan cakep. 3. Cakep. Bawa ketan taruh di celana. Cakep. Enggak disangka enggak diduga. Ternyata Intan tampil sempurna. Wow. Bisa aja Bang Jack. Sae. Iya. Kalau menurut Ayu sempurna juga kah penampilan Intan? Mendekati sempurna. Mendekati sempurna, oke. Berarti masih ada yang perlu dibenahi nih. Iya, saya nggak tahu ya ini kenapa key-nya kan naik ya. Iya. Intan yang minta atau memang dari... Kunci dasarnya menurut ya. Intan kerendahan dikit. Mm-mm. Jadi Intan naikin dikit. Tapi naiknya kayak lebih... agak jauh sih naiknya. Iya ke S. Iya. Sengaja berarti ya. Iya. Tapi kalau saya tadi saya pas Intan nyanyi itu saya nggak ngelihat ke depan karena saya nggak pengen lagu ini seperti ini saya yang bawakan. Tapi saya nggak ngerasain itu. Saya pikir oh ya udah ini suaranya Intan, warnanya juga beda sama Nisa, key-nya juga beda. Ya secara keseluruhan saya suka, hanya sedikit tadi di bagian ref-nya. Ada nada-nada yang goyang, tapi saya suka. Makasih Kak Ayu. Oke, TP ada tambahan dikit? Udah. Aman. Zet-zet. Tapi zet-zet lemes karena kamu tadi kayaknya memang kayak apa ya. Kenapa sih tadi begini-begini tuh kenapa sih? Enggak ada. Ah?
Itu apa bagian daripada gaya? Gayanya kayak gitu. Gaya. Oh, bagian dari stage act-nya kali. Oh, kita ngelihatnya jadi kayak seperti ada yang keliru gitu. Gitu, misalnya kamu enggak nyaman di nafas atau mau narik seperti enggak kuat gitu. Jadi kayak orang yang aduh gue nyesel ambil di S gitu kayak gitu. Oh, gitu gue samain aja. Kira-kira gitu. Okay. Karena aku melihatnya kamu kayak emang ngerasa ketinggian. Oke, makasih loh. Oke. Makasih Kak. Temeli ada tambahan? Saya cuma mau nambahin tadi kalau saya bilang kamu nafasnya lebih bagus dari Nafa, kenapa kata lu nafasnya ini jelek? Enggak, tadi dia begini Teh Meli itu. Kalau Nafa mah bagus terus semuanya juga. Cakep kok tadi nyanyinya. Teteh komennya di sini aja ya. Nih tentang tadi nyanyi, Teteh mah gitu. Oke Intan, pendukung di studio ada banyak, mudah-mudahan yang di rumah juga ada banyak. Silakan Intan, minta dukungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk warga Indonesia dari Sabang sampai Merauke, khususnya Medan Sumatera Utara, yuk dukung Intan, caranya ketik VOR spasi Intan kirim ke 95151. Yang banyak ya we, anak Medan ini bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Terima kasih Intan. Sama-sama. Dari Medan ya. Dan sebentar lagi voting SMS untuk 4 peserta akan segera ditutup. Saya ingatkan, yang bisa lolos ke babak berikutnya adalah siapapun peserta yang berada di urutan teratas alias SMS tertinggi. Sementara urutan 2, 3, dan 4 otomatis menjadi peserta di posisi 3 terbawah. Yang selanjutnya akan ditentukan oleh juri nasib dari salah satu peserta untuk bisa lolos. Sementara 2 lainnya harus tereliminasi. Kalau nggak pingin jagoan Anda tereliminasi, ayo manfaatkan waktu yang tersisa sebaik-baiknya. Ketik VOR spasi nama peserta favorit Anda kirim ke 95151. Kita kembali dengan hasilnya setelah yang satu ini. Tetap di Voice of Ramadan, The Next Sabian. Assalamualaikum teman-teman, saya Sarul Gunawan. Gimana nih penampilan para pesertanya? Masya Allah, keren-keren banget kan? Makanya di subscribe channelnya di sini ya. Dan video mereka lainnya akan ada di bawah sini. Jangan lupa like, comment, and share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.